berada di kawasan Hard Rock Hotel Pantai Kuta dan sekarang ini jam 7. Jam 7 di kawasan ini itu sepi banget udahan dan udah nggak begitu tampak orang-orang berolahraga di sini. Hard Rock Hotel juga udah tutup dari bulan April dan dia memperpanjang hingga saat ini. Ini Pizza Hut, ini juga nggak ada orang sama sekali. Tour juga masih buka, only 50k breakfast by the pool. Park di Jalan Pantai Kuta, ini udah tutup. Ini The Kuta Beach Heritage Hotel, ini juga udah tutup. Barnya Red and Wine itu buka. Kitchennya juga udah buka lagi, kemarin sempat tutup. Ini Kuta Beach Yoshinoya, semua yang ada di sini udah pada tutup. Ini McD buka. Ada sih beberapa yang makan. Ini kita udah di kawasan Kuta Sea View. Masih tutup, Kuta Sea View buka. Terus Rosso Vivo-nya juga tutup, udah lumayan lama. Sekarang kita udah di kawasan Beach Walk. Sheraton masih tutup hingga saat ini. Restorannya juga tutup. Di terasnya Beach Walk itu yang buka cuma Starbucks. Ini baru aja sih Starbucks buka, sebelumnya pada tutup semua. Dan suasana di depan Beach Walk ini juga tampak sepi banget. Biasanya rame, tapi sore-sore jam 5, jam 6an itu ini lumayan rame sih. Ini sekarang jam 7 lebih 15 menit. Ini udah tampak agak sepi. Kita jadi di pintu masuknya itu udah disediain buat cuci tangan, jadi bisa apa namanya gang-gang buat nyedupin kerannya itu bisa diinjak di bawah. Selanjutnya di sini kita bakal di tap suhu tubuh, terus nanti di sana kita harus buat check-in sama bapak yang gitu-gitu. Kita scan barcode di sini untuk web check-in.